Hai semua, hari ni kita nak buat kangkung goreng belacan. So, bahan-bahan dia sangat simple. Ni sayur kangkung yang saya dah potong. Batang dengan daun ni saya asingkan. Okay, kemudian untuk bahan tumis ni, kita sediakan 2 ulas bawang putih, sedikit cili akar hijau, 1 ulas bawang merah, okay, sedikit belacan dan juga sedikit ikan bilis. Bahan-bahan ni kita akan tumbuk. Kemudian kita akan tumiskan bersama dengan sayur kangkung kita. Okey, jom kita tengok untuk menu hari ini, kangkung goreng belacan. Okey, bahan-bahan ini kita akan tumbuk dulu sehingga lunak.